masih gua, kalau gue sih apa ya susah ekspektasi lah. Oke. Okay. Hi guys, hari ini aku lagi mau premier film Dread Out di CGV Grand Indonesia dan aku excited banget untuk film ini karena aku ngelakuin semua stand-nya sendiri. Aku kotor-kotoran, basah-basahan semuanya kayak di luar comfort zone, kayak kita selalu teman gitu. Jadi ikutin terus vlog aku hari ini. Let's go. Jadi film Dread Out ini bercerita tentang Linda dan aku di sini berperan sebagai Linda. Enggak semuanya tentang Linda sih, pokoknya intinya kita adalah anak SMA gitu berenam. Di sini posisinya aku paling muda. Jadi yang lain pada kakak kelas aku gitu, senior aku gitu, dan mereka tuh pengen ngejar follower, ngejar likes gitu di Instagram, di social media. Jadi mereka tuh they would do anything to kayak as long as they get what they want. They will do anything for it. Mereka mau nyari popularitas gitu, terutama si Jessica ini gitu. Jadi dia kayak ngebawa teman-temannya gitu untuk melakukan hal ini barengan sama dia. Terus cuman aku yang bisa bantuin karena aku cuman aku yang kenal sama si Sapam di gedung yang akan mereka temuin ini gitu. Jadi dan disitulah mulai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Penasaran banget kan ya kan? Jadi kan nonton aja. God, aku seneng banget akhirnya teman aku dateng. Susah. Tetep. Promo gitu. Sini. Teman aku datang lagi, gengs. Teman aku datang lagi. Kita mau premier, guys. Hey. Hey. Kita kayak heboh gitu. Kita heboh banget ya, gengs. Aku jadi Jessica. Aku jadi Dian. Susah jadi Dian. Ya aku udah, kalian tahu aku jadi apa. Aku udah barusan cerita. Jadi Benny. Dari satu yang laki-laki gak tau, kita girl squad. Oke, okay, bye. Kita let's go. Gue di sini sebagai produser, sutradara dan penulis. Dread Out itu adalah film yang berdasarkan adaptasi game Indonesia yang bergenre horror dan diangkat ke layar lebar gitu. Dan bila mana sudah main gamenya, mungkin bisa dimengerti bahwa film ini adalah sebagian dari prequel game-nya juga gitu. Caitlin, karena Caitlin pertama kali gue lihat video audition-nya dia, entah kenapa gue melihat dia sebagai Linda gitu, karena dia cukup fresh gitu, talent yang cukup fresh. Jadi gue juga, dan pas lagi kita screen test, dia cukup cocok sih sebagai karakter Linda ini gitu. Thank you.
Halo, gue Michael Kong. Di sini gue berperan sebagai siapa nih, Kang Harry. Ya, Kate itu karakternya sangat beda banget. She has a big burden karena dia harus memerankan karakter peran utama dari game Dread Out. Ini semacam prequelnya dan itu lebih beban lagi. Jadi ibaratnya asal muasal Dread Out itu gimana? Dan setiap di balik layar, she's awesome, she's great, she's nice, she's talented. Kita punya nama buat dia. Namanya Chicken Legs. Karena kakinya kecil, kurus. Panjang lagi, jadi kita panggil Chicken Legs. Okay. Caitlin, I'm sorry. Oke semuanya. Kita enjoy banget filmnya hari ini. Senang banget. Kalau gue sih di masih kalau gue sih mas, apa ya? Susah ekspektasi lah. Oke. Oke, gue juga. Jadi kita harus ngajak mereka nonton Dread Out. Gimana? Serem enggak? Enggak. Gregetan. Ih, kayak serem-seru. Iya, kan biar heboh gitu. Pocong-pocong-pocong. Enggak, jangan pocong-pocong. Pocong, ada ini jujur nih. Pada ada yang nutup kuping, nutup mata enggak? Enggak ada. Enggak ada yang nonton fix. Enggak ada. Berani ada yang nonton fix. Paling berani. Paling berani. Fix, fix. Penakut, penakut. Yaudah, yuk, promo. Promo, iyalah promo. Yaudah, yuk. Dua, tiga. Jangan lupa saksikan film Dread Out. Dread Out yang dibintangi oleh Caitlin Halderman. Dread Out tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari 2019. 3 Januari 2019 di seluruh bioskop di Indonesia. Di bioskop Indonesia. Bioskop. Bioskop. This year right now. Kenapa? Karena ini beda. Bukan sekedar video game tapi kali ini ada cerita film yang benar-benar menegangkan. Sutradaranya Kimo Stampu. Itulah kegiatan premier aku hari ini. Terima kasih semuanya yang udah support aku, udah selalu ada untuk aku during this movie making, udah jagain aku, udah selalu meng-entertain aku. Semuanya pokoknya thank you. Mas Kim, Mbak Wida, opportunity-nya, Mas Edwin, Digital Happiness, Mas Imran, semuanya, all cast udah selalu supportive. Thank you so much. See you di bioskop 3 Januari.